Grand Rover ya. Grand Rover tahun 94. Oke. Okay. Sudah power steering, power window. Iya. Ya. Ban masih baru nih, mobil dari Lampung kemarin. Alhamdulillah mesinnya oke. Okay. Iya. Jadi udah terjual, teman. Dia mereka pengen cari Panther, suruh jual aja nih. Harga udah 35 juta saja. Dibawa dari Lampung aman ya, Pak Haji? Aman ya? Nih dari Lampung baru nyampe nih. Kemarin Siap. Beli dari saya. Iya. Di Pacuk Panjang. Ya mantap. Kan? AC double, power steering, power window, 35 juta. 35 juta. Tahun 94. Kalau mau tukar tambah sama Panther bisa ya, Pak Haji? Bisa. Ya? Nanti Panther dia tinggal nambah 10 juta. Siap. Gitu ya. Kita ke belakang nih, teman-teman. Boleh, boleh. Ya. Di belakang ada unit yang ada banyak. Masih banyak nih, teman-teman. Kita cari masih ada mobil yang 15 masih, belakang juta. Masih di luar masih ada 8 unit. Oh, 8 nanti, unit. Iya, iya. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu update terbarunya, bisa tonton channel YouTube MJM official ya. Betul, betul. Cuman kadang-kadang gambar aja. Iya. Nah, ini yang murah-murah nih. Nah, ya. Carry ini ya. Ini apa? Colt SS tahun 93. Iya. Pilot Racing mesin oke, Pak. Zaman oke, mesinnya halus. Iya. Harganya ini juga masih enggak mahal, Pak. Nih, masih kedoknya masih bagus, dalamnya rapi. 23 juta saja. 23 juta. 23 juta. Masih bisa nego ya, Pak Haji? Masih, ya? Masih bisa nego. Mantap. Ya. 23. Dalam rapi tuh. Tuh, masih plastikan tuh. Tuh, lihat tuh. Oh iya, ini masih yang rapi dari banget ya. Barunya masih ada semua tuh. Siap, siap. 23 juta saja, siapa cepat dapat. Mesin masih sehat ya, Pak Haji? Oke, ya? Ini siap Wonogiri nih, enggak usah khawatir. Nah, ya? Di belakang ada Starlet tuh kayaknya. Ada belakang Starlet nih. Wah, Stein 86 nih. Star kotak nih. Mesin oke. Mesinnya oke. Ya. Masih tekcer mesinnya juga tadi hidup tuh, ya. Tenaga masih mantap okay. Nih Pak Haji. Wah, oh, langsung dinyalain tuh, tocer ya. Saya jual keadaan begini, pajak telah setahun. Oke. Okay. Ya. 17,5 juta saja. 17,5 juta aja. Udah, itu net aja net. Udah, nggak usah tawar-tawar lagi. Harga net ya Pak Haji? Net, 17,5 juta. Aku cari kesini, buat duit, gampang nanti. Ganti uang bensin. Mantap nah, nih, 17,5 juta. Tahun 86 nih, 17,5 juta. Udah, siapa cepat dapat. Karena okay. Banyak stok nih. Ya. Minusnya mati 1 tahun ya, Pak Haji? 1 tahun ya? Aja. Oke. Okay. Okay. Di sana ada apa nih, Pak Haji? Ya. Nih, ini B-nya B Timur ya. B Timur. Aman nih mobil, mesin sehat. Nah, berikutnya lagi nih, Putura. Suzuki. Putura 2003 DRP ya. Cat semua baru, dalamnya juga masih ori. Ya. Cuman kurang rapi, nanti kita rapiin. Ini 2003 DRP ya. Ya. Pajak hidup, harga 35 juta saja. 35 juta nego. 35 juta nih. Wow. Nego, nego ya. Yeah. Tapi kali ini nego-nego tipis saja nih. Nah. Tapi pajak hidup ini, Pak Haji? Pajak hidup. Pajak hidup ya. Pajak hidup. Oke. Okay. Terus. Kita ke depan, Pak Haji. Nah, ini ada nih, LG new model nih. Iya. Yeah. Kemarin karena dia dagang saya habis, nih tipu uang saya suruh beli. Ternyata ini udah dibayar, Pak. Oh, udah dibayar. Udah terbayar, tinggal ngambil aja. Tapi nggak apa-apa, kalau ada yang pesen, di luar masih ada satu. Mm-mm. LG new model 2003 warna silver. Warna silver. Tangan pertama dari baru. Harga berapa itu, Pak Haji? Harganya tak nego di tempat. Barang antik nih, tangan pertama dari baru. Kalau saya ucap di sini, nanti bingung nih. Iya, nggak apa-apa, nanti nego di tempat. Ya? Spesial LG. Ini mantap. Kemarin saya jual 85 nih. 85 juta. 5 rapi. Tinggal tadi salon, tinggal semuanya diservisin, ban semuanya, mesin cuci, 85 rapi. Mantap. Saya terima uang kurang lebih 80 juta, yang 5 juta buat servis-servis, nyiram, poles ya. Iya, 2003, ada yang tangan pertama dari baru ya Pak Haji? Iya, betul-betul nih. Selain Kijang ada apa nih Pak Haji? Di luar masih ada Tab GT, diesel, tangan pertama dari baru tahun 91. Mm-hmm. Tangan pertama dari baru, karena saya cat itu saya buka, kalau posisi itu 55 nanti tinggal nambah cat aja. Oke. Okay. Nah, berikutnya ada Kijang Pickup nih. Pickup? Kijang Pickup tahun 91. Tahun 91. Pajak kir telah 1 tahun ya. Iya. Ini harga 28 juta aja. 28 juta posisi aja. Posisi keadaan gini, kalau terima hidup nanti kita perhitungan lagi ya. Iya. Telat 1 tahun ya. 28 juta bawa pulang Kijang Betul. Pickup nih. Nah, berikutnya nih, Suzuki Katana 4x4. Iya. Tahun 97 ya. Iya. Ini sudah ada yang buat derek juga, juga nih. Ya. Towingnya juga. Mm-hmm. Power steering, pajak hidup. Ini yang hobi aja nih, kalau nggak hobi mahal ini mobil. Cuman kotor aja kurang terawat nih ya. Iya, berapa nih Pak Haji? Ini 59 juta. 59 ya. Juta. Ban masih bagus semua nih, kotor aja ya. Pajak hidup Pak Haji? Pajak hidup, pajak hidup. Pajak hidup, oke. Okay. Dalam masih orsinil, lihat aja tuh interiornya. Oh udah pakai kulit ya? Tuh, enggak, kalau ininya masih orsinil. Oh oke. Okay. Nah kalau ininya udah dikulitin, ban itu interior pintunya masih. Pintunya masih orisinil ya? Iya kan, tutup semua lengkap. Wow. 59 juta. 59 juta nego teman-teman. Terus ada apa nih Pak Haji? Ini ada Kijang Alesik diesel. Ini sebetulnya
sudah terjual kemarin, ini rugi nih, proyek rugi nih, mobil setahun saya rugi 15 juta nggak apa-apa. Yeah. Kemarin yang beli dari Magelang, sekali beli 2, ini tinggal nunggu proses cabut bekas. Kemarin posisi kini saya jual 51 juta, terima cabut bekas. 51 juta? Untung mundur 15 juta, nggak apa-apa. MJM lah begitu kesannya. Nah, yeah. Nggak apa-apa, supaya yang beli, buat dagang ada lebihnya, membawa berkah. Betul. Uangnya kita putar, belanja lagi buat nutupin kerugian ini. Udah cabut bekas 51 juta? 51 juta, terima cabut bekas ke Magelang. Mungkin pendengarnya biar dengar, insya Allah Pak, kayaknya hari ini selesai Pak, besok bisa diambil mobilnya. Yeah. Yang LSX diesel 97 ya. Yeah. Rezeki Bapak semoga berkah. Wah, mantap nih. Berikutnya lagi APPL. APPL, iya. 2005, pajak panjang. Kebetulan mobil juga kemarin sudah terjual mau bawa ke Lampung. Tiba-tiba mungkin kenapa? Ya anggap aja lah kita mungkin ya introspeksi diri. Yeah. Kita sampai di pelabuhan, mau pelabuhan tiba-tiba tebing balik kayak mau putus. Iya. Yeah. Akhirnya yang beli udah sampai uang, nah karena beli online aja. Bu, karena mau beli travel, mobil saya bawa balik, uang ibu saya balikin aja. Oh, oke. Okay. Akhirnya saya balikin uang saya lebih 500 ribu. Iya. Yeah. Nggak apa-apa, nanti mau beli lagi berikutnya monggo. Jadi mobil ini, sekarang ini saya buka 57 juta. Iya. Yeah. Terima mesin rapi. Terima mesin rapi. 2005L, warna hitam ya. Oke. Okay. Nah, wah, mungkin, jadi kalau kondisinya itu dijelasin apa adanya ya, Pak Haji ya? Pokoknya 57 terima rapi. Jadi daripada antara yang beli nggak ini, kan tadi tanggung jawab kita. Betul. Gitu. Nah, untuk sementara, juga mobil yang stok di luar kurang lebih ada... Ada Isuzu Panther. Iya. Yeah. Delek tahun 99. Oke. Okay. Nah, itu harga 45 juta, tangan pertama juta. Dari baru juga. Ada LKX Silver tadi yang 2003 new model, tangan pertama dari baru. Silver yeah. Mungkin minggu ini masuk ke sini. Ada lagi Tab GT tahun 91 yang diesel. Iya. Yeah. Tadi saya buka 55 ya. 55, iya. Yeah. Ada lagi satu lagi tadi ada Isuzu Panther High Sporty. Tahun berapa tuh, Pak Haji? 97. Tahun 97. Nah, itu harganya 55, warna 55. Silver, terima rapi. Oke. Okay. Nah, terus masih ada lagi Kijang Super tahun 90. Iya. Yeah. 27 juta saja long. 27 juta. Plat A Serang. Iya, yeah, plat A Serang. Jadi bapak-bapak yang dari Serang itu enggak usah pusing-pusing cabut bekas. Pajak hidup juga ya. Pajak hidup. Yeah. 27 juta saja. Mobilnya bagus long ya. Yeah. 6 speed superior. Wah, mantep banget. Nah, mantep kan? Nah, terus yang di rumah ini yang sudah ter-DP ada 4 unit. Mm-hmm. Mudah-mudahan dilanjut ada Espas. Ada Twin Cam tahun 91, yeah. Ada Panther tadi yang Green Sporty 97 udah yeah. Terbayar, cuman mudah-mudahan karena dia nitip DP. Yeah, nitip. Tapi DP. Saya pesen yang penting jangan lama-lama DP-nya biar saya uang muter nih. Betul. Tapi kemarin sudah komunikasi, enggak Pak, paling awal bulan saya sudah beresin semua, jangan dijual, dibilang gitu, enggak apa-apa. Siap, siap, jadi siap. Bagi bapak-bapak pendengar yang di luar setiap hari apa melihat di YouTube kami yeah. Belum bisa melayani sepenuhnya ya mohon maaf karena memang HP-nya ya terlalu sibuk yeah. Mungkin sekarang pun HP juga saya silent jadi kalau telepon nggak diangkat ya mohon maklumin aja yeah. Yang penting semua kembali ke niat kita. Betul. Kalau kita niat kita baik alhamdulillah insya Allah bakalan ketemu apa ketemu yang jodohnya juga itu ya, aja, Pak Haji, ya itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Haji ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Betul. Yang sedang mencari mobil second harganya murah, teman-teman bisa main saja ke Marno Jaya Motor ya, ya Pak Haji ya. Betul. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan terima kasih. Amin. Banyak Pak Haji. Terima kasih, sama-sama.